Assalamualaikum and good morning YouTube. Ha, okay, sekarang saya dengan Dan Soya. Nak suruh dia buat tracer, dia tak nak. So sekarang ni saya nak pergi ke Takong, nak hantar motor dan ambil motor saya. Karen. Ngam. Oi. Kenapa kena tepi tu? Aduh. Oi. Besar dugaan nak pergi Borneo ni dia ni. Satu. Besar dugaan aku ni. Hantu aku tak cukup power nampak lagi Sabah kan. Kita kena jumpa Tok Batin ni lah. Aduh. Dah tua. Boleh. Hai, dah tua. Assalamualaikum. And good morning, YouTube. Alright. Okay. So sekarang ni saya on the way nak ke Takong Racing. Saya nak hantar motor Aboy ni balik. Saya nak ambil saya punya NVX bawa balik hari ni. So apa yang saya nak beritahu hari ni adalah tayar ni boleh dibeli dan boleh dipakai. Cuma performa dia pada ketika panas cuaca bagi saya terbaik untuk nilai dia. Dan keselesaan tayar radial memang macam ni. Tayar more flex, bila laju tu, bila langgar-langgar macam penyambung jalan apa semua, tak terasa, lebih comfort. Okay, bising tak ada, dia tak ada berdengung, tak ada apa. And then dari segi hujan, okay, kalau setakat nak bawa macam 1-2 ke 1-3 ke dalam keadaan hujan lebat, bagi saya tak ada masalah. Anda pun dah tengok dah video saya, saya bawa pun boleh tahan laju dalam hujan. Cuma dia tak sampai ke macam Michelin apa tu lah, Michelin Pilot Sport kan, Pilot Sport saya tak ingat apa nama dia. Tapi dia yang tayar jenis petak-petak itu memang tayar hujan. So kita jangan comparekan tayar ni dengan tayar hujan, pasal tayar ni dia multi-purpose. Tayar ni dia serba boleh lah sepatutnya. So boleh dipakai, tak ada masalah. Dari segi long life dia, berapa lama, berapa longevity eh, berapa lama dia boleh bertahan, berapa ribu kilometer. Saya menganggarkan kalau kata bawa laju lah kan, kalau jenis yang memang sprint gila-gila atas highway eh, saya menjangkakan lebih kurang dalam 10,000 dah mula, dah sampai ke marking dia dan dah boleh plan untuk tukar tayar. Ini yang saya nampak lah kalau bawa laju. Pasal motor bila kita bawa laju, dia makan lebih cepat lah. Okay, so mencelah motor tracer ni pun no problem. Tapi itulah guys, saya memang mencintai motor ni sebagai motor daily saya. Kalau kata kerja bukan dalam tempat yang jam lah, kalau kata kerja macam nak pergi Putrajaya apa semua, just senang isi minyak, isi barang dalam tong, jalan. Saya letak handphone saya yang besar ni pun dia tak mengganggu kedudukan kaki saya. Bawa orang belakang pun sedap. Tapi itulah, yang motor Aboy ni suspension dia dah sedap. Kalau kata standard, insyaAllah ada rezeki saya review Yamaha GT eh, Yamaha Tracer GT. Kalau ada rezeki saya akan review juga. So hari ni just benda simple, saya nak drop motor and then nak bincang dengan Dan tentang kembara Borneo, pasal sudah sangat-sangat menghampiri. Jikalau sempat, mungkin video ni up pada hari Ahad ini jam 9 pagi di Petronas Taman Midah, meet and greet last. Dan kita akan bergambar ramai-ramai sebagai satu grup foto, sebagai macam flag off. So okay, saya pun dah bebel panjang, saya nak ke Takong dulu. Ada apa-apa saya sambung kejap lagi. Baik, jom. Oh ya, yeah, saya perjalanan saya lebih kurang dalam 780 km lah, pergi balik, lebih kurang macam tu. Alright, jomlah.
kita kena takong, kita buat santai-santai je. Lutut dah sakit dia ni. Aduh, sebenarnya tak kuat pun, tapi macam dia kena current terus, ah, sakitnya. Okey lah. Okey, so motor dah hantar, saya dah ke Buloh dah ni. Nak pergi makan kejap dengan Din Soya. Rasa lain. Daripada motor besar jadi motor kecil kan. Lain, rasa bawa. So okey, lagi makan dulu, ada apa-apa nanti saya sambung. Hari ni bersama motor Din Soya. Ada race ke? Okay, so sekarang ni dah selesai dah meeting kat sini. Dah makan apa semua. Okay Din, jom gerak. Hujan teruk eh. Terus ke Takong. Saya lupa hari ni patut saya ke Takong, pasal saya nak ambil geran motor. Geran motor Y saya, mana motor dah daftar dah. So saya nak kena bawa balik geran tu apa semua, dan nak kena bawa pergi Borneo, pasal tujuan nak masuk dalam Sabah, Sarawak apa semua kan. So pada-pada sesiapa yang berminat nak beli motor saya tu, saya akan bagi sekali dengan nombor pendaftaran XX2181 XX2182 pada harga yang tertinggi yang orang offer. Okay, so sekarang ni hujan. Oh, sekarang dah masuk musim hujan. Harap-harap dekat Sabah Sarawak tak hujan hari-hari macam ni lah sekarang. Kalau kat sini nak buat kembara sekarang ni memang pisang. Memang pakai baju hujan lah non-stop. Okay, so nanti sahabat takut nanti saya sambung balik lah. Saya tunjuk geran yang sudah sedia ada ataupun rotek yang sudah ada. Okay, jom. Okay, so sekarang ni saya dekat Takong Racing. Okay, sampai lah. Saya nak ambil geran saya dengan rotek dekat Miss Lo. Kalau kena beli urusan motor semua, saya naik ke atas. Okay. Hi Miss Lo. Saya nak ambil geran sama rotek kalau ada. Itu XX2181-2182. So inilah dia, rotek pun ada, XX2182 dan ini adalah XX2181. So saya akan bawa dokumen ni, dalamnya ada geran, ada insurance punya polisi kat dalam ni kot. And then kena register untuk pergi Brunei, dia kena register satu macam entry form kot, macam kebenaran untuk bawa motor apa semua eh, temporary. Nanti saya pun nak balik rumah ni, nak ambil detail nombor chassis, nombor engine apa semua, nak mohon dekat Brunei punya apa, macam road and transport punya ministry lah, mungkin lah. Saya pun tak tahu, balik nanti baru nak tengok. So Din Sohia tu dia tengah tu helmet ke Din? Tengah pening ni. Apa lagi tak cukup Din? Apa dia? Apa lagi tak cukup? Banyak tak cukup bang. Ni kena kempiskan. Aduh. Okey, alhamdulillah selesai. Hari hujan, mula-mula ingat nak balik naik Grab. Tapi Grab hari ni tak tahulah apa konor jang. Punyalah mahal, sampai RM40 dah sampai rumah. So minta jasa baik Din Soya hantar saya balik dalam hujan-hujan renyai ni. So motor dah register, alhamdulillah. So balik nanti saya nak register online dekat website Brunei. And then other than that, alhamdulillah Red GV dah pasang. Tangki 7 liter tak siap, saya pun dah siap pasang. Tinggal nak dapatkan tayar dan mungkin beberapa benda lagi lah. Saya pun dah nak fly ke Borneo dah. So kesempatan terakhir ni cuma nak packing-packing barang,
nak bawa-bawa apa yang patut. Oil filter terlupa nak post. So oil filter Vesrah tu saya dah bawa sekali nanti hand carry, pasal nak servis banyak kali. So perlukan oil filter yang bagus lah, senang kita boleh cuci pakai balik. Dan kali ni minyak hitam saya ditaja oleh Rock Oil. Terus terang juga, penaja minyak hitam saya untuk kembara Borneo adalah Rock Oil, di mana saya akan pakai minyak Rock Oil yang saya suka pakai lah, mungkin 10-50 untuk perjalanan di Borneo nanti. So hari hujan-hujan ni saya bawa slow-slow je ni. Cuma apa yang saya nak kata, pasal dalam Instagram saya, saya kata berjumpa berkumpul pukul 7 pagi, tapi saya rasa saya akan lebih awal sedikit. Mungkin pukul 6.30 saya sudah ada di pekarangan bawah hotel, dan pukul 7 lebih sikit kita orang akan gerak lah ke Kudat. Gerak pun tak ada kelang-kabut, kita dah gerak relax-relax. Saya nak menikmati pemandangan dan mana-mana tempat-tempat yang strategik saya akan berhenti untuk bergambar. Okey, saya rasa pun jap lap dulu lens. Okey, saya rasa pun vlog saya sampai di sini saja. Sehingga kita berjumpa di Kota Kinabalu. Assalamualaikum.